Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari filter yang kedua yaitu kilau glamor. Ya, kita tinggal buka saja. Di sini simpel saja ya, kilau glamor itu jadi menambahkan efek cahaya dengan beberapa pengaturan. Sebelum kita ke pengaturan manual, di sini terlihat ada 5 filter yang telah disediakan oleh Snapseed sendiri. Kita tinggal pilih saja 1-5 mana yang kita inginkan. Itu untuk settingan otomatis ya. Ketika kita pilih nomor 2, ini sebelum, ini sesudah, ini sebelum, ini sesudah. Kita masuk ke sebelum saja. Untuk settingan manual di sini ada 3. Untuk pertama kilau. Kilau itu jadi menambahkan efek cahaya. Tinggal kita lihat saja di sini. Ya, seperti ini. Efek cahaya yang terlihat. Sedikit blur juga ya di area pinggir foto dan diberikan cahaya untuk area objek atau modelnya seperti itu. Selanjutnya ada saturasi. Di sini saturasi digunakan untuk memberikan kepekatan warna atau ketajaman warna ya. Semakin ke kiri maka gambar akan semakin warnanya tidak tajam atau tidak pekatnya. Semakin ke kanan warna akan semakin tajam. Ya, seperti itu. Tergantung selera kita mau seperti apa. Selanjutnya di sini ada kehangatan atau gambar akan semakin kuning atau hangat ya. Ketika saya tarik ke sebelah kanan, sebaliknya gambar akan semakin biru atau semakin dingin ketika saya tarik ke sebelah kiri ya, seperti itu. Itu untuk filter yang filter dari Kilau Glamor. Mudah saja. Terima kasih. Selamat belajar.